Selebritas Robi Shina melaporkan presenter Billy Syahputra atas dugaan penghinaan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Billy Syahputra dituding menghina istri Robi Shina, Nastasia Shina, saat hadir di sebuah program televisi. "Saya cuma mau dia minta maaf saja, minta maaf dulu," kata Nastasia Shina saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 23 September 2022. "Kami enggak butuh apa-apa, cukup di depan umum dia minta maaf furtif kan," timpal Robi Shina dengan suara lantang. Robi Shina mengaku tak ingin memperpanjang masalah ini jika Billy segera meminta maaf. Saat ini, Robi dan Nastasia masih menunggu itikad baik dari Billy Syahputra. "Kami enggak punya kepentingan apapun di sini, kami juga bukan orang jahat, dia terkenal, kami hargai dan hormati," ucap Robi Shina. "Ia ngomong mencemarkan nama baik istri saya di depan umum, dihina, minta maaf," tambah Robi. Adapun alasan Robi Shina melaporkan Billy lantaran tak terima istrinya diduga dihina. Pardudi sempat cekcok dengan Billy kala itu. Robi pun mengaku diusir oleh Billy dari program acara tersebut. Robi Shina telah resmi melaporkan Billy Syahputra yang terregister dalam nomor LP garis miring 2283 garis miring IX garis miring 2022 garis miring RSJ atas dugaan penghinaan.